Kita lanjut. Iya mah, kalau misalkan pakai power bank, dia langsung bypass dari power banknya baterainya, udah nggak pakai baterai lagi. Jadi lebih lama. Nih ya, udah lampu hijau. Tadi udah stop bentar juga videonya, biar GoPro-nya nggak panas. Nanti pilih power bank aja lah ya, biar record nyaman. Oh, silau sekali ternyata pemirsa. Ya. Bener-bener ngadep matahari jalan kita. Ini sebelah kanan flyover apa mah? Ogan ya? Keramasan. Ya, flyover Keramasan. Kita jalan lurus. Dulu jalannya tuh nggak gini. Ini salah satu yang pengen saya review juga, karena jalannya udah bagus guys. Sekarang jalan lintas lintasnya lingkar luarnya Kota Palembang itu udah mirip-mirip kayak pantura di Jawa lah. Jadi full semuanya cor. Tapi nggak ada yang jual telur asin. Iya kan, kalau pantura biasanya banyak jual telur asin kan? Iya, di Brebes ada yang jual celengan. Apa memang nggak ada? Bongkol masih ada lah paling pak. Ini kita masuk di jembatan, bukan Musi, jembatan biasa ini. Toh udah kendaraannya udah mulai, mobilnya mobil besi gede-gede guys sih. Udah besar-besar semua mobilnya. Di GoPro jadinya gelap ya, karena memang kita menghadapnya ke cahaya matahari. Waduh, udah sampai ya di turunan. Nanti untuk G-Walk-nya mah ya? Mah? G-Walk kan namanya? G-Walk-nya itu adanya memang di sebelah kiri kita nanti. Di sebelah kiri jalan. Jadi kita nggak perlu muter dan nyebrang-nyebrang lagi. Jalan udah rame. Ini ada timbangan di Kertapati. Ini timbangan ya? Oh, kayak ada baru ini. Sebenarnya udah lama sih, cuman belum tahu dibagusin kali ya. Masih panas banget ini. Pelan-pelan aja lah biar nyampe di sana nggak terlalu panas ya. Mudah-mudahan nanti udah teduh. Karena prediksi dari rumah itu kita berangkatnya nggak sorean biar nggak panas, ternyata tetap panas. Bela-belain sore kesini tetap aja panas. Kiri gimana mah? Kiri itu kemana? Pernah kan? Pernah enggak? Ya, tapi daerahnya Abib, itu pabrik karet kan ya? Pabrik karet. Kiri tuh ke pabrik karet guys. Ini Seritrang. Pabrik, salah satu pabrik karet gede lah di Palembang. Wah silau. Langsung ada ke Ampera. Kita salib dikit lah mobil ini. Silau guys, nah ini jalan lingkar luarnya. Udah berasa kayak pantura ya jalannya. Rasanya udah berasa kayak pantura di Pulau Jawa. Pantura tanpa telur asin. Ini kita ke sini pakai handphone. Ya harus dipegangin pakai tangan. Wah, biang lalanya udah mulai nampak tuh. Kalau di GoPro kecil ya? Iya. Di GoPro cuili. Yang lalanya udah mulai nampak. Kita udah sampai, tapi kayaknya mau mendep dulu di mobil ya, karena bocil juga masih tidur. Tidurnya kayaknya plus. Hah? Iya, ngedrone. Kita mau ngedrone juga dari sana.
mau ngedrone yang bagian pelusutannya, karena kan kayak gini tuh langka di Palembang tuh ya. Kalau di Jawa tuh keren, merosot pemandangan depannya gunung. Nah ini mungkin pemandangannya bukan gunung, jembatan. Tapi nggak apa-apa lah, rame nggak ya? Kita udah sampai, ya di sebelah kiri tuh kita udah sampai. Kamera it's hot, oke ya. Dan kita mau masuk ke G-Walk-nya ya, walaupun masih terik. Kita akan langsung masuk ke sana teman-teman. Dan parkirannya udah rame karena memang ini hari libur ya, tanggal merah, jadi full. Yuk, let's go. Tuh, masuknya dari sana. Parkirannya lumayan jauh. Di situ guys parkirnya. Di parkiran mobil semua. Ini juga. Dan ini nih, tuh Citra Land. Jadi memang dia ada di kawasan Citra Land. Oke, kita mulai masuknya dari sini nih. Ini silau. Gratis. Kenapa enggak pakai bawa topi tadi? Enggak mau, betul. Papa kan suruh bawa dulu aja. Oke. Tapi kayaknya antrinya banyak banget lah. Kalau misalkan antri kita enggak usah ya. Dari sini aja. Tuh antrenya sebanyak itu ya. Oh ini antri buat ini, antri buat masuk. Kita cari makan aja. Kita cari makanan aja. Masuknya dari sini. Wih. Udah banyak ya? Tempatnya bagus ya, lumayan proper banget. Karena Palembang jarang banget ada wisata-wisata kayak gini, jadi ini termasuk yang proper juga. Ini ada sebelah, angle-nya tuh bagusnya kalau gini nih, ini bagus sih mah. Nah, panas tapi ya silau, silau banget. Ini biang lalanya. Ini biang lalanya nih. Mau dulu dah, mau dulu. Woi. Nah ini biang lalanya naik dari sini. Jadi ada banyak banget. Kalau untuk tiketnya, kita langsung lihat ya. Masuk aja. Berapa tiket untuk masuk ke dalam sini? Sabtu minggu tiketnya segitu. Warnanya ada selain biang lala ada tuh prosotan di sana. Oh. Ada prosotannya nih.
Jadi mirip-mirip kayak pasar malam ya. Terus juga ada rainbow slide. Tapi antriannya segini. Antriannya cuy banyak banget ya. Nah, antriannya segini buat naik wahananya nih kayak gini. Ini antriannya. Hey guys, ada dinosaurus kabur. Di sana ada dinosaurus juga, kita coba kejar nih. Tuh, ada dinosaurus. Tuh. Kita mau ngejar dinosaurus ya nih. Nah. Nih, kalau misalkan mau naik dinosaurus, sini juga ada, bentar, angle-nya salah. Nah, dia ada sepeda, tapi dia naik dinosaurus. Dinosaurus bagus ya. Terus kita coba ke sana. Oke. Ini buat naik. Tahu nih lama wahananya apa ya? Sorry, isi. Terus aku mau lihat di sebelah sana itu ada banyak banget kayak semacam rumah-rumah ya, atau kayak ada kedai-kedai. Kita lihat itu jualannya apa. Let's go. Ini yang kayak rumah-rumah kecil ternyata isinya kayak gini. Mau cari toilet tapi ya tadi belum ketemu ya. Oh, ini jualan es. Si, kita lewat sini dulu. Ini ada jual apa ya? Itu ternyata gurita. Ini bakso. Nah, makannya di sini. Nanti kalau makannya di sini. Apa lagi ya? Aku nggak tahu, anak sama istriku hilang. Kita muter lagi dari awal. Ini apa ya dalam ini ya? Mau lihat dulu. Oh, ini kopi Koje tadi teman-teman. Itu ada chilling. Cari nanti, gue mau cari toilet. Gimana ya? Full. Oke guys, tinggal cari toilet dulu. Oh, toiletnya ada di sini nih. Ini nih. Toiletnya di sini. Mimujur. Sos. Ada mimujur. Nah, toilet dulu. Ini musola ada. Lengkap. Proper sih. Tempatnya enggak kaleng-kaleng lah ya. Tapi ini yang cowok, yang cowoknya mana? Oh, yang cowok sebelah sini. Lihat toilet dulu. Akhirnya ketemu guys, mereka berdua. Halo. Halo, Nay cantik. Mau naik apa? Jajan yuk. Mau main pasir. Mau main pasir? Enggak ada dong. Jajan yuk. Mau enggak jajan? Mau apa jadi? Ngomi enggak ada tapi. Ngomi enggak, kita cari jajan yuk. Yuk. Nah, pernah mau jajan yuk. Halo, pulang ya? Pulang dulu. Dadah. Kita mau pulang, guys. Udah selesai. Ya kurang lebih itu dari G walk. G walk. Kita mau pulang menuju ke parkiran sana.
Dan itulah teman-teman hasil dari perjalanan dan jalan-jalan kita ke G-Walk ya. Ini sebelum penutupan dan closing video, aku mau ajak kalian untuk ngelihat jembatan Musi 2 yang ada di Palembang ya. Jadi kan ada dua jembatan nih, kita coba lewat jembatan itu dulu biar teman-teman ngelihat, baru nanti kita closing video, ya enggak? Nah ini untuk jembatan Musi 2. Jadi ada dua jembatan. Ini jembatan yang warna merah. Ya, ini yang warna merahnya Musi 2 yang lama itu di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ini yang warna merah, teman-teman. Salah satu jembatan legend di Kota Palembang juga. Di Palembang tuh kotanya juga banyak jembatan karena memang terpisah oleh Sungai Musi, jadi Ulu dan Ilir. Nih jembatannya nih. Wah. Itu yang sebelah kanan jembatan lama. Dan kita lagi ada di atas jembatan, di atas Sungai Musi, teman-teman. Ya, untuk hari ini tuh aja. Terima kasih yang udah nonton ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau request atau ada komentar, boleh silakan komen di bawah. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan sebarin videonya ke teman-teman yang lain. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.